Alright, hari ni kita akan ada Khalid Baskus. Khalid Baskus akan bersama dengan kita juga. Dan Hazamah Hafiz pun bersama kita juga. Dan juga pelakon-pelakon daripada filem Suamiku Encik Perfect 10. Kita ada Lisa Surihani, kita ada Syazwan Zulkifli, a.k.a. Apeng. Kepeng! Aku panggil dia Apeng. Tapi okey, mula-mula Lisa nak minta maaf dulu pasal sakit tekak. Tak apa, seksi. Tak apa. Hari ni hari suara seksi. Tapi sebelum kita tanya soalan, Lisa, Syazwan kita akan melukisi di sekitar majlis media preview untuk filem Suamiku Mr. Perfect 10. Macam pratonton. Ya, pratonton. Pratonton, mari kita saksikan. Roll it! Bukan sahaja mereka, ada juga dari ramai lagi. Ilya, Jihan Miskin, Syam Hamid, Zain Malik, One Direction, tak ada, dia pun tengok je. Zarin Min. Zarin Min, Hamid. Zarin Min. Jasmine Hamid. 22 Januari, itu Khamis ini di Pawagam. Saya pasti mereka yang baca novel ni mesti tak sabar-sabar nak tengok. Yang mana mengikuti novel kan, nak tengok sini macam mana dia tayangkan di layar Perak kan. Betul-betul. Dan juga bagi mereka yang tidak membaca novel tersebut pun, insyaAllah mungkin mungkin bagi boleh yang saya tengoklah respon daripada media sosial semua. Diorang macam tertarik untuk tengok chemistry di antara saya dan juga mungkin Aaron. Mungkin sebab tajuk tu sendiri kan, tajuk Syazwan. Tajuk catchy tu kan. Bagi saya nak macam komedi. Bila saya tanya tadi, bukan. Bukan. Saya pun ingat macam tu juga masa saya terima tawaran tu. Suami ku Encik Perfect 10 macam, cerita ni mesti macam light funny-funny macam tu. Sekali bila baca synopsis, cerita tu macam, okey, cerita ni sebenarnya sangat banyak macam sangat emotional dan sangat deep macam Syazwan, dalam cerita ni kau tak apa-apa perfect ke macam ni? Dia sebenarnya ex-boyfriend pada Lisa. Okay. Syed Muzaffar. Yes, Syed Muzaffar. Nama saya. So, itulah. Kita nak record balik sebenarnya ni. Dia nak record apa macam kau villain lagi ke apa dalam cerita ni? Sebab kita macam apa, setahun lebih lah. Setahun lebih dah buat Setahun setengah. Patutlah dia gelak tadi masa cakap tu. Kau nak try ingat balik? Lisa memegang watak sebagai Alia. Alia Azmin. Mengandung anak. Ya, mengandung. Yes. Pulang mengandung pasal dia lah. Oh, ni yang bertanggungjawabnya. Yes, ini yang bertanggungjawab. Lepas tu dalam perjalanan pulang ke Malaysia tu jumpa dengan watak Aaron iaitu Zarif. Dan dia bersetuju untuk menolong sebab Alia balik pasal dia cuak nak jumpa mak dia dan sebagainya kan. Sebab ni sudutan sikit anak film tu. Maknanya si Syazwan jahat lagi lah kau dalam cerita ni. Dia sebenarnya watak dia tak jahat. Tapi dia tak nak bertanggungjawab. Tak nak bertanggungjawab ke apa? Masa dapat tahu dia pregnant tak, tu? Kena tengok lah cerita tu. Sebenarnya dia bukannya nak kata tak nak bertanggungjawab. Aku pula tak puas hati. Saya rasa macam watak. Kena marah. Tengok lah. Tak, watak Fah macam banyak warna dia lah sebenarnya kali ni. Macam dari segi emosi. Banyak pasal family lah sebenarnya. Macam banyak macam inside dan macam dalam. Kena tengok ah. Kena tengok. Sebab hari tu baru-baru ni masa kita orang pergi Melaka, saya dengan Aaron pergi Melaka untuk promosi filem Romeo Kota. Tapi macam-macam yang datang semua bawa novel Mr. Perfect. So, tak apa bang, sign lah. Sign juga. Makcik tu so sign kat belakang. Saya dapat yang sinopsis je, makcik. Okey, kita tengok dulu gosip minggu ni, Nabil. Yes, tanggal 5 hingga 2. Roll it! Di tangga kelima, gagal bayar sewa rumah 5 bulan, Yasin SYJ dihalau dan barang dilelong. Rumah tersebut kini telah dikunci oleh tuan rumah dan barang-barang kepunyaan Yasin di dalam rumah tersebut telah pun dilelong. Sabarlah Yasin, mungkin ini semua ujian Allah kepada kita. Jangan risau, kengkawan ada boleh tolong. Dan keempat, pengacara Ishatur telah mengambil keputusan untuk memecat pengurusnya sendiri yang didakwa telah mencabulnya ketika dia sedang tidur. Dan mereka ni sudah bekerjasama selama 10 tahun. Yang peliknya, pengurusnya adalah perempuan. Astaghfirullahalazim. Di tangga ketiga, tweet pujian dari Shahnaz Ahmad buat Sheila Amzah tanda sengketa tamat. Mungkinkah? Good news. Good news. Tapi harap-harap mereka lepas ni dah boleh berkawan baik macam biasa. Hopefully. Dan yang kedua, hubungan Zizan dan Maem Bong kembali pulih. Ada cakap. Dah pulih dah? Mereka ni gaduh baik, gaduh baik. Maksud, benda biasalah. Tak perlu besar-besarkan. Tak, I concern tau pasal dia punya relationship ni. Kena keep it private lah, whatever it is. Kan? Okay.
Nabil, macam mana status MMM pengajian sekarang? You tahu kan? I concern pasal dia orang punya relationship. Hopefully dia orang dah get back together lah. Memang dia orang nak baik balik. Oh, dah baik-baik dah. Alhamdulillah. Bagus, cepat-cepatlah kahwin. Kita doakan. Bagus, Nabil. Bagus. Baik kan? Supportif. Jangan melampau sangat korang. Okey, balik kepada cerita Encik, suamiku Encik Perfectan. Ya, saya faham dia punya tajuk dia agak panjang. Tapi itulah, tapi pengikut dia memang amat ramai. Dan tapi kita dah short form kan dah. Septen. Septen. Daripada 300 muka surat nak jadikan 2 jam punya filem. Saya pasti ramai di sana expectation mesti tinggi punya. Mesti macam nak comparekan filem dengan novel kan? Tapi Lisa dah ada experience dah berlakon dalam filem adaptasi novel macam Amat Rindu. So macam mana you nak explain ataupun nak wawalkan korang luar sana? Apa yang dekat filem dapat, you dapat tengok visual dia lebih jelas lah. Faham, tapi macam Lisa rasa penonton sekarang ni memang macam dah tahu. Dah matang dah. Sebab dah terlampau banyak cerita macam baik lokal ataupun international yang banyak adaptasi yang daripada buku. Diorang dah biasa dah dengan gauging diorang punya expectations kan daripada apa yang diorang baca, daripada apa yang diorang tengok dari secara visual. Tapi macam apa tu, bagi saya macam adaptasi memang kita tak boleh nak expect page per page lah. Sebab impossible lah kan. Mana yang menarik saya ambil. Macam Sazwan sendiri masa dapat offer untuk cerita ni memang kau baca habis-habis lah buku tu. Saya tak go through novel. Saya memang go through script sebab saya tak nak sebab macam terikut. Orang semua ada macam-macam dia bayangkan karakter macam mana macam mana kan. So bila saya bawa, saya tak nak okey biarkan skrip tu saja. Tak nak buat itu. So nanti betul, kau boleh bawa benda tu sendirilah. Yes. Sebenarnya macam setengah orang macam tanya tau macam baca tak novel tu untuk macam menghayati watak tu secara mendalam lagi dan sebagainya. Benda tu bergantung. Kita tak perlu nak meletakkan macam orang kata formula yang tetap. Kena baca. Memang kena baca novel tu tak semestinya sebab kadang-kadang bergantung kepada apa yang dah di orang kata di abstractkan oleh novel tu ke dalam skrip dan apa yang dah tertera dalam skrip tu mungkin dah cukup untuk kita orang kata menyelami lapisan-lapisan perwatakan dia ambil yang mana yang menarik, yang mana yang interesting. Dan juga kita kena bagi trust kepada director kita. Dan itu kita dah ada punya visi dan misi. Dia untuk watak-watak. Alright, jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ni mereka akan masih lagi bersama kita. Kita ada 10 soalan lagi nak tanya dekat diorang ni. Kita ikut tajuk lah, Septen kata kau. Dan ke mana-mana kembali selepas ini, Meletop. Terima kasih kerana masih sudi lagi menyaksikan kami di Meletop. Kita masih lagi bersama dengan Lisa Suriani. Kita ada Shazwan Zikifli, aka Apeng, Kepeng. Okey, kita tengok dulu gosip nombor 1 minggu ini. Roll it, my friend. Come on. Yeah. Di tangga pertama, akui kehebatan Kalibaskas. Awira Akur tak ada rezeki lagi depan tas AGM. Awira mengakui kehebatan dan kemantapan vokal penyanyi Kalibaskas yang menggantikan tempatnya pada malam AGL 29 baru-baru ini. Dan dia berbangga dengan kebolehan Kalibaskas itu. Yes, itu dia gosip paling meletup nombor 1 minggu ini. Alright, Inko Junction atau Maju Junction ada perfect 10. Jadi kita... Kita ada satu soalan tapi ada 10 jawapan yang harus diberikan. Banyak soalan. Banyak soalan, 10 jawapan. 10 setiap jawapan. Soalan. Oh my god. Okay. Try your best, tak apa. Okay. Tak cukup pun tak apalah. Ini untuk Shazwan dulu. Okay, tak cukup. Untuk Shazwan dulu. Shazwan, 10 pelakon wanita Malaysia yang ada menepati taste Shazwan Zulkifli. Oh, taste. 10. Okay, saya minat je lah. Okay. Minat je. Minat je. Lofa, lama-lama. Okay. Lepas tu, siapa lagi? Dah dua. Dua. Lagi. Bosco. Bosco. ada cepat Kaira, Kaira, Umi Aida, Nasha Aziz, Nasha Sila, apa lagi? Aziz Emosman. Okay. And then berapa dah? Fazura. Fazura, Faisanda, siapa lagi? Jangan dulu dia nasal. Tu, Balkish. Maya kali, Cukup. Belum. Tiga lagi. Saya. Lama Siapa? Mama. Yes. Okey Lisa, 10 barang wajib yang ada dalam handbag. Handphone, purse,
hand sanitizer. Hand sanitizer. Tissue. IC dalam purse. Alamak. Power bank. Power bank jarang tapi boleh lah. Wet tissue. Power bank. Wet tissue. Plug. Nak charge telefon plug. Lipstick. Lip balm. Lip balm. Ni apa tu? Foxy. Yelah, nak touch up muka tu nak kan? Nak touch up. Kemudian... Kunci. Kereta. Dah cukup 10? Okey. 10 tapi buruk, Syazwan. Uish. Bagi tahu. Dia kalau dia malu dia macam. Okey. 10. Tapi 10. Buruk. 10. Bangun lambat. Cepat. Ikut call time bagus. Kalau call time jaga bagus. 10. Okey, kasih diskaun 5 je. 5. Okey, 5. Ke macam gelak tak kisah tempat orang kita gelak dan weh kisah mandi lambat, betul kau melata, tak suka mandi. Macam kena sangat. Okey, apa dia, apa gila nak cakap pasal buruk, tapi tak kau mandi betul lah, suka apa, suka contoh-conteng, laju, dan okey dah 5, thanks, okey awesome Lisa. 10 perkara yang orang tak tahu pasal Lisa. 10 yang orang tak tahu. Kasih diskaun 5. Okey, Lisa. Ini pun kau bagi diskaun. Lisa sebenarnya pemalu. Pemalu. Kalau macam tak kenal dengan orang, macam biasanya macam agak distance sikitlah. Bila dah kenal tu lah. Itu bukan pemalu, macam, itu pemalas. Pemalu. Okey, pemalu. Ada pemalu juga. Keduanya sebenarnya Lisa sangat serious. Walaupun Lisa nampak dia tau. I'm very serious bila buat kerja macam okay. Kalau fokus. Macam bibi lambat cuci pinggan dia marah. Macam setengah orang ingat Lisa suka berlawak but actually macam I'm very serious. Betul. Serious tu yang lawak tu sebenarnya. Betul. Dia bila serious dia lawak gila. Okey. Kenapa dengan korang ni muka serius. Keluar korang tu. Okey. Cepat. 3. Lisa boleh apa buat macam sign language tapi huruf sahaja. Ayat tak boleh. Huruf boleh. Okey. Kalau demam macam mana demam? Kalau demam D-E-M-A-M. Nampak. Huruf je lah. Huruf je lah. At least boleh lah. Satu lagi last. Tengah nak belajar perkataan nanti. Last. Lisa boleh tulis dua-dua tangan. Maknanya otak dia kiri kanan guna. Aku kiri kanan kaki. Maknanya dia boleh tulis pakai kaki eh? Pakai kaki. Wow, okay. Cebok. Nabil, hujung minggu lepas, okay. Meletak dapat peluang untuk tengok lebih dekat manuskrip, props dan juga kostum daripada filem-filem Hollywood. Saya dapat mesej tau, dia hantar gambar-gambar topeng Batman yang betul-betul diguna untuk Batman apa semua. Di studio TV Mascom UiTM Shah Alam. Yes, jom kita tengok ramai-ramai. Roll it. Hari ini kita ada special untuk penonton-penonton meletup. Ini adalah secara eksklusifnya. Lihat kat belakang ini. Adakah ini Captain America yang Syasha nak jumpa kat Hollywood? Tak tahulah. Wah. Skrip. Prop. Ini semua barang-barang Hollywood ni. Adakah Hollywood ada kat Malaysia? Sebenarnya Syasha berada di studio Hollywood Malaysia Flash Museum dan di sini ada terdapat banyak barang-barang Hollywood. Kalau nak tahu apa yang ada dekat sini, sekejap lagi Syasha cerita. Nak tengok? Okey, sekarang ni Syasha bersama dengan salah seorang yang menguruskan Hollywood Malaysia iaitu Encik Razif. Apa objektif sebenarnya? Objektif sebenarnya Hollywood Malaysia Flash Museum ni kerana kita ada seorang private collector di Malaysia. So private collector kita ni dia sebenarnya dia nak share koleksi-koleksi peribadi seperti barang-barangan daripada Hollywood lah. Ini adalah salah satu pedang. Yang ni pedang ni sebenarnya pedang Thorin Oakenshield. Patung yang boleh dilihat ni bukannya patung yang kita lihat dalam filem. So kalau nak tahu informasi lebih boleh juga datang ke Instagram Hollywood Malaysia
at Hollywood MSIA. Jadi sekarang ni kita dah tak payah dah susah-susah nak pergi Hollywood. Kita boleh rasa sendiri Hollywood ada dekat Malaysia ni. Jadi Hollywood Malaysia Flash Museum memang meletup. Bukan salah tempat yang sebut tadi. Kat mana? Shah Alam. Studio Shah Alam. Korang senyap pula Fish. Tak apa. Google sendirilah nak tengok kat mana tempat. Jangan malas sangat. Okey, kita kata-kata akhir daripada Shah Alam juga besar untuk filem Suami Kunci Perfectan. Jual, promote. Baik. Jangan lupa untuk saksikan filem Suami Kunci Perfectan. Nanti ditayangkan di Power Gam pada 20, bermula pada 22 hari bulan Januari. Saksikanlah lakonan kita semua yang kita buat macam apa, alhamdulillah macam bagi mereka yang dah menonton. Ya, okay, bukan. Tak, I kena tengok. Pasal dia kalau buat cerita-cerita yang diadaptasi dari novel, mesti gempak gila. Macam Mbak Rindu apa semua. Salam lah siapa dia yang dah baca novel. Semiku Encik. Perfectan. So, tengoklah. Datang, tengok. Itulah, alhamdulillah bagi mereka yang dah menonton. Macam semua macam kongsi. Yang lakonan kita semua best. Yes. Alhamdulillah. So kita orang semua thank you so much sebab kita orang semua macam seronok sebenarnya kat set kan. Alhamdulillah macam kita orang semua alhamdulillah kerja pun happy. Yeah. 22 January which is this Thursday. This Thursday, don't forget to go and watch it. Suamiku Mr. Perfect 10. Yang kemana-mana kembali selepas ini kita ada Khalif Baskers, kita ada Hazamah, kita ada Hafiz. Selepas ini meletup. We'll be right back.